Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM sedang mengkaji mengubah masa tindak balas respon time ke lokasi insiden dalam tempoh 8 minit berbanding 10 minit ketika ini. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata kajian itu dilakukan susulan cadangan disuarakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan bagi memastikan misi pemadaman dan penyelamatan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Saranan untuk memendekkan masa tindak balas selari dengan masa tindak balas beberapa negara maju seperti Jepun dan United Kingdom iaitu 8 minit. Muhammad Hamdan berkata setakat bulan ini 147,000 panggilan kecemasan diterima dengan purata 500 panggilan setiap hari dan 20 panggilan setiap jam di seluruh negara. Muhammad Hamdan berkata setakat bulan ini 147,000 panggilan kecemasan diterima dengan purata 500 panggilan setiap hari dan 20 panggilan setiap jam di seluruh negara. Daripada jumlah itu, pihaknya hanya mencapai 58% sahaja masa tindak balas kurang daripada 10 minit. Beliau berkata demikian ketika Majlis Penganugerahan Pingat Kebesaran Jabatan dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JBPM Terengganu dan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia ABPM Wilayah Timur tahun 2020 di ABPM Wilayah Timur di Wakaf Tapai hari ini. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.